Paslon 02 Prabowo Gibran telah unggul dibanding dua paslon lain versi quick count atau hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei. Saat ini keduanya mulai memberikan sinyal untuk merangkul lawan politiknya. Pengamat pun memprediksi ada dua partai pengusung dari paslon Anies Muhaimin yang akan bergeser ke kubu dua. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI Adi Prayitno menyebut ada pun dua partai pengusung paslon 01 yang diprediksi akan loncat ke kubu Prabowo Gibran ialah PKB dan Nasdem. Adi pun berpandangan kedua partai itu memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam Pilpres. Menurutnya, secara khusus PKB tidak pernah menjadi bagian dari oposisi. Sementara itu, jika melihat situasi politik saat ini, PDIP dan PKS dianggap kemungkinan akan menjadi oposisi. Terlebih PDIP telah menyatakan siap menjadi oposisi. Sedangkan PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.